lo jangan sakit dan jangan kena ya. Ini aku udah kategorinya PDP dan rumah sakit itu nggak tahu harus mau ngapain, harus di mana, dan kita bisa dilepas begitu aja. Disarankan untuk langsung ke 4 rumah sakit besar tanpa pengawasan. Artinya ya, kalau aku males lanjut ke rumah sakit besar yang ditunjuk itu, aku cuma balik ke rumah, terus aku berhubungan dengan misalnya tetangga kanan kiri dan I'm fine, aku ngerasa fine tapi ternyata aku positif, itu nggak kebayang dampaknya kayak apa. Karena ya udah, kategori PDP itu harusnya kalau di luar negeri